Kalau misalnya kalau nggak pandemi sih ya paling saya ke tempat sepupu saya di Jakarta, main ke rumah. Tapi nanti udah berkunjung ke teman-teman juga atau gimana? Karena kan pada ini kan kita belum tahu kalau saya jangan kan kalau misalnya kita ketemu orang-orang ya namanya. Berarti bukannya hadiah itu ya kalau kali ini menyiapin baju lebaran jadi gitu kan? Saya terakhir beli baju lebaran 6 tahun lalu, setahun lalu. Gimana kan? Gak pernah saya beli baju lebaran. Berarti sih kayak maksudnya bukan berarti nggak antusias, cuma nggak biasa euforia, lanjutin euforia gitu. Sebagai seorang muslim pasti beli euforia sih lebaran, karena kita puasa ya hari-hari menangkan kan pasti beli euforia. Tapi euforinya kan nggak harus lari-lari salto-salto di luar rumah. Itu lebaran. Ya udah kita alhamdulillah bisa. Kamu menjalani puasa di pandemi juga ini gimana? Sama aja, nggak makan dan minum. Gak ada bedanya sih kalau puasanya, cuman bedanya mungkin kalau dulu ada ajakan bukber ya, saya gak datang juga mungkin gitu kan. Sebanyak, dulu kan gini apa, jargonnya itu kan, ajakan bukber-bukber tapi gak datang-datang. Sekarang beneran dikasih, beneran kita gak perlu bukber-bukber sih, udah langsung di rumah aja. Tapi orang tua sendiri ada bilang kangen atau gimana gitu, terakhir ya. Desember bulan Desember kan karena saya jam tapi orang tua kamu masih kita kan jauh kamu nggak jadi ya karena saya kan udah nggak tinggal sama orang tua tuh di Jakarta jadi udah lama udah kenal mereka udah ngerti ya dan mungkin kan kita nggak di dalam konteks bukan terbiasa mandiri, memang saya ingin mandiri. Saya nggak mau dan saya nggak sempat dari awal. Pak, ini kan udah 2 tahun juga di tanpa udah mau hampir 2 tahun di tanpa itu. Mungkin kalau Jok sendiri gimana nih untuk terkait karir? Jok, alhamdulillah ada beberapa. Ini menurut protokol, kata-kata. Terus kalau manggung sih, kalau terutama kita juga ceritanya paling itu jadi terus ada apa ya produksi-produksi musik kayak ya pandemi itu sebenarnya saya bukan bikin musik ini sih apa apa cuman karena pandemi ini jadi lebih fokus aja bisa fokusin video sih bisa lebih panjang fokus saya buat belajar lagi buat saya belum pernah gondrong lagi kan bosan saya kalau untuk kebaikan kita semua tapi kan balik ke saya juga gak tahu ya. Kita orang sebetulnya manusia kan dikasih akal dan pikiran tapi kita memilih yang mana yang selalu berkumpul ya, manusia juga kan kita kan juga stagnan hari itu atau ini saya nggak saya juga nggak tahu sih tapi kalau buat saya pribadi saya akan mengikuti apapun yang tidak memikirkan manusia lain. Tapi kan dari kalau sendiri setuju gak sih ada yang aturan? Itu balik lagi ke kita aja sama kayak dulu vaksin itu juga ya saya nggak tahu maksudnya itu kan bukan salah atau benar bukan dia atau nggak sih sebenarnya itu sesuai kebutuhan kita atau tidak. Terus ya saya bukan sendiri di rumah terus ya di kota ini kan dari jauh hantu gitu enggak itu karena saya juga pernah saya juga belajar belanja
ada pesian. Turn up. Let's go.